Halo guys, balik lagi bareng saya Samang di segmen tutorial Ojol. Dan di video kali ini aku bakal share kepada teman-teman Gojek, yaitu aplikasi Bigmod 490 Azza. Oke guys, langsung aja kita review aplikasinya. Jadi tampilan aplikasi ini tampilan Ulies. Oke guys, adapun kelebihan dari aplikasi ini, yang pertama aplikasi ini sudah support root dan non root, sudah bypass plus-plus. Aplikasi ini sudah bebas dari polisi India ya. Nah, aplikasi ini sudah set bit dan oke, langsung aja kita periksa satu-satu di bagian atas ini buat aktifin ya. Nah, di sini ada menu untuk yang tulisan Azza ini untuk nge-refresh aplikasinya. Terus di bagian sini ada logo Grigi, dan logo Grigi ini berfungsi untuk set bit. Nah, di sini teman-teman tinggal atur aja untuk set bitnya dan begitupun dengan jaraknya seperti itu, kemudian klik ya. Nah, jadi seperti itu. Oke, selanjutnya di bagian sini bisa teman-teman cek di bagian performanya, tampilannya seperti ini. Oke, aplikasi ini Realbase 490 guys ya, dan bukan Manifest. Oke, selanjutnya kita coba buat masang tuyul. Di sini saya mencoba menggunakan tuyul ini aja saya punya. Nah, kita coba pasang ERI sini dan kita balik ke aplikasi Mood Gojeknya. Oke, saya belum aktifkan lokasinya ya. Oh, sudah aktif. Oke, kita refresh lagi. Dan lokasinya sudah pindah sesuai defect GPS tadi, dan aplikasi ini tidak terdeteksi sama sekali. Oke guys, jadi buat teman-teman yang mau dapatkan aplikasinya, langsung aja kalian cek linknya di deskripsi video ini. Dan sekian, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.